Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa MDP TV yang dimuliakan Allah, kali ini tema yang akan kita angkat adalah meraih keberkahan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum lebih jauh, saya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tema tersebut. Akan bercerita sedikit dulu. Ini juga diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Ada seseorang ahli ibadah namanya Juraj. Juraj ini setiap harinya tidak turun-turun dari tempat sholatnya. Suatu ketika ibunya ingin ngobrol dengan Juraj. Ketika Juraj dipanggil, tidak menjawab. Di hari kedua juga demikian, dipanggil oleh ibunya, Juraj tidak menjawab karena sedang melaksanakan sholat sunnah. Di hari ketiga, Juraj dipanggil lagi oleh ibunya. Juga seperti halnya pada hari pertama dan kedua, Juraj tidak menjawab karena sedang melaksanakan sholat sunnah. Akhirnya, si ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Juraj dipanggil sampai 3 kali. Berturut-turut tidak mau memenuhi panggilanku. Pertemukan dia dengan orang perempuan pezina." Akhirnya, apa yang diminta oleh ibunya dikabulkan oleh Allah. Pada suatu saat, ada orang perempuan nakal, sekalipun dia dari sisi paras cantik, memanggil-manggil Juraj, tetapi Juraj tidak menjawab, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Sampai berulang, si perempuan pezina ini akhirnya mangkel, kemudian berbuat hal yang dilarang oleh agama dengan seorang penggembala. Akhirnya hamillah perempuan ini. Kemudian ketika lahir seorang bayi, dia mengaku bahwa dia telah berbuat hal yang tidak senonoh dengan Juraj yang soleh dan ahli ibadah ini. Ramailah orang-orang sekitar dan bahkan tempat ibadah Juraj pun dihancurkan oleh massa. Akhirnya massa ditanya oleh Juraj, "Ada apa ini? Kok sampai rame-rame seperti ini?" Dijawab oleh mereka bahwa Anda sudah berbuat zina. Dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang sekarang sudah melahirkan bayi. Siapa yang bilang? Dia sendiri yang bilang. Akhirnya Juraj ingin bagaimana sekiranya apa yang dia tidak pernah perbuat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimintalah mereka agar mendatangkan perempuan yang mengaku telah berbuat zina dengan Juraj. Didatangkan yang bersangkutan dengan bayinya. Setelah sholat 2 rakaat,
Jurej memegang perut si bayi dan menanyakan, "Wahai bayi, siapa ayahmu?" Bayi ini pun dengan seizin Allah, mesti dia sebelum itu, seusia dia, belum bisa berbicara, oleh Allah diizinkan untuk berbicara dengan menjawab bahwa ayahku adalah seorang penggembala kambing. Nah, dari kasus ini kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa ketika seorang anak dipanggil oleh ibu yang pada saat itu misalkan pas kebetulan melaksanakan sholat sunnah, wajib anak ini memenuhi panggilan ibunya. Berbeda dengan kalau yang dilakukan itu adalah sholat fardu, sholat wajib. Maka ketika ada panggilan dari siapapun, termasuk dari ibu, harus meneruskan sholatnya. Jadi kalau sholat sunat, wajib dia memenuhi panggilan si ibu. Nah, misalkan pas sholat sunnah ada kumandang azan, tidak wajib untuk menghentikan sholatnya, tidak seperti halnya ketika dipanggil oleh ibu. Artinya bahwa kita dalam berbakti kepada ibu, termasuk kepada ayah, adalah merupakan suatu kewajiban yang luar biasa. Sampai di dalam Al-Quran oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua ini ditaruh di urutan kedua setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ini ayat. Ini setelah kita diperintahkan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, perintah untuk menyembah Allah, baru di urutan kedua, wa bil walidayni ihsana. Kita harus berbuat baik, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa MDP TV yang dimuliakan Allah, yang kedua, ada cerita bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menyampaikan khutbah, beliau terdengar oleh para sahabat mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat pun penasaran, kok sampai Rasulullah mengucapkan amin 3 kali, tidak seperti biasanya sebelum naik mimbar, ada apa? Setelah beliau selesai menyampaikan khutbah, ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda tadi sebelum naik mimbar mengucapkan amin sampai 3 kali, ada apa wahai Rasulullah?" Di antara 3 amin itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ketika ada anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya tidak berbakti kepada mereka, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ketika itulah Malaikat Jibril datang kepadaku untuk mengamini doa beliau, agar ketika ada seorang anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya, oleh Malaikat Jibril didoakan masuk neraka. Bayangkan, yang berdoa adalah Malaikat Jibril, yang mengamini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, kita mumpung masih ada orang tua, entah itu kedua-duanya masih lengkap atau salah satunya sudah meninggal dunia, kita harus berbakti kepada mereka agar keberkahan dari berbakti kepada mereka itu atau kepada salah satunya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa MDP TV yang dimuliakan Allah, mungkin
dari apa yang saya sampaikan ini dapat kita simpulkan bahwa anak adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua. Seperti yang saya sampaikan tadi, di urutan kedua setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, baru di urutan kedua kita diharuskan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah pun juga demikian, terletak pada murka kedua orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.